Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. PDI Perjuangan hari ini mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi dan menyamakan persepsi terkait dengan pemenangan dalam Pilkada Serentak 2017, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini tadi membuka konsolidasi ini, dan PDI Perjuangan menyatakan akan tetap menghormati proses hukum menyusul ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penodaan agama. PDI Perjuangan bersama parpol lainnya juga berkomitmen tetap mendukung Ahok Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk informasi terkini, kita langsung bergabung bersama rekan Mila Amalia langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan. Mila, apa tepatnya yang dibahas? Poin-poin penting apa di dalam konsolidasi PDI Perjuangan kali ini? Yang dibahas dalam rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Serentak 2017 yang akan dilaksanakan di 101 daerah dan diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri ini, mereka menyamakan suara dan juga nantinya ada beberapa strategi-strategi pemenangan untuk dapat memenangkan kepala daerah yang mereka usung sesuai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat. Yang menjadi perhatian tadi saat disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri usai melaksanakan rapat konsolidasi tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan atau menegaskan bahwa PDIP sebagai partai pengusung Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat ini nantinya akan menghargai proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Bareskrim Polri dan juga menghargai atau menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum nantinya dapat menerapkan sistem hukum yang mengutamakan keadilan dan juga menerapkan azas praduga tak bersalah kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu, Megawati Soekarnoputri tadi juga menyampaikan bahwa masyarakat dan juga seluruh yang ikut berkepentingan di dalam pilkada ini dapat menciptakan proses atau kondisi pilkada yang aman dan juga demokrasi dan nantinya dapat menghasilkan kepala daerah sesuai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat. Dan berikut pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Semua bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu-membahu menciptakan suasana politik yang aman, damai, dan menjaga empat pilar kehidupan berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama adalah kebinekaan tunggal ika kita. Kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia diminta tenang, menjaga diri dan ikut serta mendukung terciptanya situasi damai